warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara meresum PDF atau teks secara otomatis. Nah, di sini saya akan menyediakan dua website untuk mempermudah tugas kalian. Nah, langsung saja ke caranya. Nah, pertama silakan kalian bisa gunakan website resumer.com. Nah, di sini kalian juga bisa memilih kalian itu ingin meresum teks bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Di sini tersedia banyak sekali bahasa. Nah, di sini saya akan menyontokkan untuk merangkum atau summary teks berbahasa Indonesia atau PDF berbahasa Indonesia. Di sini kalian bisa menuliskan secara manual teks yang ingin kalian resume atau kalian bisa langsung meletakkan PDF-nya. Nah, jika kalian ingin menulis secara manual, kalian bisa mengetiknya di sini. Tetapi jika kalian ingin mengupload PDF yang ingin kalian resume, kalian bisa klik bagian ini. Nah, kemudian kalian pilih file PDF yang ingin kalian upload. Misalkan ini adalah file PDF yang ingin saya resume. Nah, berikut ini adalah hasil resume yang sudah dilakukan. Kalian bisa melihatnya di bagian kanan ini ya. Nah, di sini teks dikurangi menjadi 36%, yang tadinya itu 1600 kata itu menjadi 545 kata. Ini setengahnya ya, mungkin hampir setengahnya. Untuk meng-save-nya itu gimana, Kak? Langsung saja kalian bisa klik yang pada bagian DOC atau doc. Kalian klik saja, nanti akan tersave dalam bentuk Word seperti ini. Nah, ini adalah hasil resume-nya. Tapi walaupun ini adalah hasil resume-nya, kalian tetap harus menceknya kembali. Karena apa? Karena kadang ada tulisan yang tidak nyambung. Jadi kalian harus membacanya kembali dan kalian bisa membetulkan tulisan yang kalian anggap itu tidak nyambung atau sulit untuk dimengerti. Nah, terus website yang kedua, kalian juga bisa menggunakan ini, GetDigest. Nah, website ini adalah website untuk meresum juga. Kalian bisa gunakan ini. Di sini kalian bisa memasukkan file PDF lagi sebagai contoh tadi. Nah, kemudian kalian bisa mensummary-nya. Di sini ada pilihan, ada 5%, 15%, 25%, 35%. Nah, di sini saya akan menyontokkan yang 35%. Nah, berikut ini adalah teks yang sudah disummary oleh website ini. Nah, untuk meng-save-nya gimana? Kalian bisa pilih yang ini ya. Dan akan terdownload dalam bentuk notepad. Nah, kalian bisa copy semuanya. Kemudian kalian bisa copy dan pastekan di Word. Tetapi, kekurangan dari website ini, kalian juga harus melihat ulang tulisannya. Ditakutkan ada beberapa tulisan yang mungkin kurang nyambung, sehingga kalian harus membetulkannya secara manual agar bisa 100% dimengerti oleh pembaca. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.